Halo, selamat malam Tribuners. Kita sedang berada di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Ini sedang berada di salah satu bengkel pandai besi yang sudah lebih dari 20 tahun berkarya untuk sesama petani. Jadi pemilik pandai besi ini sebenarnya untuk siang hari juga bekerja sebagai petani, lalu pada malam hari melayani permintaan pandai besi, baik itu memperbaiki alat-alat pertanian dan mulai dari cangkul, arit, pisau dan lainnya, mulai membuat baru maupun memperbaiki. Nah, ini sudah lebih dari 20 tahun berkarya dan masih bertahan sampai sekarang, walaupun memang untuk hasilnya tidak seberapa ya. Misalnya membuat arit itu mulai dari awal sampai akhir cuma diupas 90.000. Nah, ini proses membakar besinya untuk bisa dibentuk sebelum dipukul. Masih menggunakan atas, masih menggunakan arang. Dulu Pak Sain ini sempat ingin pensiun dari pandai besi, namun dilarang oleh petani-petani sekitar karena petani sekitar akan kesulitan untuk memperbaiki alat taninya, harus mencari pandai besi yang jauh. Nah, selain menerima permintaan perbaikan atau membuat alat tani dari warga di sekitar Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, ini juga banyak petani dari luar kota yang atau luar kecamatan yang juga menjadi pelanggan tetap dari Pak Sa ini. Jos, Pak. Kebalik ini juga, Pak. Langsung, ya? Ini apa barangnya, Pak? Biasanya di pripone. Barangnya petili. Ya, biasanya nyekrap. Sekrap. Kepengen kok gambarnya nyekrap arit. Nah, jadi selain arit atau sabit, ini Pak Sa ini juga melayani permintaan membuat pacul dan alat-alat pertanian lainnya. Dia selalu melaksanakan pekerjaannya pada malam hari karena siang hari petani jangan mencari pakan untuk ternaknya. Bikin baru ini yang kurang standar, hanya
Teka, Pak. Berhenti ketika pekerjaannya selesai pada dua dini hari itu yang dibentuk dua dini hari sudah pekerjaannya sudah selesai tanpa harinya yang menjadi pesan seperti warga yang dikir pada umumnya oke pak pusing tapi hari-hari itu amok pun pak siapa wawancara? Wawancara pak wawancara nggih. Iya, lima wawancara. Kalau tangkuti, mungkin kalau tangkuti pakai bahasa Indonesia, mungkin piringan jawab pakai bahasa Indonesia. Mungkin pertanyaannya gak seputar mulai kapan menekuni dunia panti ini? 20 tahun, sudah 20 tahun yang lalu kan? Kita nggak terasa jenengan. Terus membuat apa saja? Kerajinannya seperti apa saja? Terus pembuatannya dilakukan pada saat apa? Terus rata-rata setiap bulan bisa membuat mungkin sekian dulu benar dalam software channel sakti dari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Selamat malam.